mandi bagus, bersih. Sahkah pernikahan wali nikah diwakilkan kepada sahabat atau teman? Apa syarat-syarat sah pernikahan wali yang mewakilkan pernikahan? Yang pertama, wali ayah. Kalau tak ada wayah, datuk. Kalau tak ada datuk, abang. Kalau tak ada abang, adik. Kalau tak ada paman, abang ayah. Kalau tak ada adik ayah, meninggal mereka semua ditelan bumi, gempa, tsunami, maka anak abang, keponakan, anak abang, anak adik. Tak juga ada anak paman, anak adik ayah, anak abang ayah. Pokoknya dari pihak ayah, dari pihak emak, tak bisa jadi wali. Lalu kemudian tak ada semuanya, Pak Ustaz. Dia tak ada ayahnya. Kenapa? Dia pun dulu kami dapat dalam kardus, dicampakkan dalam kotak super mie. Maka siapa walinya? Fasultanu waliyun man la waliya laha. Maka hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Yang dimaksud hakim di sini siapa sekarang? Pak Kua. Pak Kua mewalikan dia karena tak ada walinya. Salah satu yang bisa menyebabkan perwakilan wali, wali yang ada itu ayahnya sedang berada di tempat jauh, di Malaysia, di Jakarta, jarak yang dibolehkan mewakilkan perwalian. Lalu kemudian dia katakan, aku wakilkan perwalianku ini kepada Pak Kua. Tapi yang kuat adalah perwalian dari wali abad, wali jauh ke wali dekat, ke wali dekat, ke wali dekat. Jangan main potong kompas saja. Karena bapak tak setuju, langsung dicarinya wali. Tiba-tiba pulang bawa suami. Siapa nih? Suamiku. Mana pernah kami mewalikan? Ku beli wali. Ha, beli wali.